kali ini kita mengambil shoot video di salah satu bengkel las yang dinakodai pemuda di Palu. Jalan Lorong Nangka, Jalan Setiabudi Lorong Nangka Palu sampai Jumatan. Di sini pekerjaannya dijamin sangat profesional dan rapi tepat waktu. Yang bekerja di sini anak-anak muda generasi milenial. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama-sama cara kerja mereka sesuai keahlian mereka masing-masing. Terus terang, saya sebagai konsumen, saya sangat puas terhadap hasil kerja mereka karena apa yang kita minta mereka penuhi dan pekerjaan mereka hampir 100% selesai tepat waktu. Mengapa saya bilang hampir 100%? Karena biasa terkendala oleh pertama cuaca, paling hanya itu saja cuaca. Ini kita lihat bersama-sama mereka kerja sesuai keahlian mereka masing-masing. Ada yang mengecat pagar, ada yang sementara mengelas besi, ada yang sementara memotong pakai gurinda, ada yang sementara memperbaiki onderdil motor. Dan di sini pekerjaan serba bisa mereka penuhi asal yang berkaitan dengan kelas apa namanya, pokoknya yang berkaitan dengan keterampilan besi. Teman-teman bisa lihat bersama-sama cara kerja mereka memang terlihat secara profesional karena mereka kerja sesuai ahli mereka masing-masing dan sudah terbagi, mereka sudah membagikan tugas mereka secara masing-masing. Mereka di sini tidak ada yang dibilang bos, tidak ada juga yang dibilang anak buah karena mereka di sini memang sama-sama, karena namanya saja KUBE 151, kalau salah. Dan mereka di sini berbagi tugas. Teman-teman bisa lihat cara kerja mereka bagaimana.
Oke okay guys, tadi suara ada kecilan karena kan tidak menggunakan headset. Ini yang saya akui, mereka ini yang betul-betul patut dicontoh oleh generasi milenial, khususnya kaum muda, daripada banyak membuang waktu, maksudnya dalam artian nongkrong atau gimana, memang itu terserah mereka masing-masing. Cuman alangkah baiknya kita melakukan sesuatu yang menghasilkan dan membuat bangga, terutama kedua orang tua dan juga sahabat, atau lebih utamanya bangga jadi diri sendiri, karena dengan begitu mereka percaya diri dengan keterampilan mereka dan bisa menghasilkan bagi kehidupan mereka. Patut dicontoh guys, patut dicontoh. Jarang di era sekarang ini anak-anak muda yang mau bekerja keras seperti mereka ini. Teman-teman, siapa tahu ada waktu luang bisa jalan-jalan ke tempat ini, melihat cara kerja mereka, dan siapa tahu juga ada orderan tentang pekerjaan besi, pekerjaan pagar, atau besi dudukan tandon, bisa juga membuat pintu, bisa juga mainan anak-anak, bisa juga kita bisa lihat secara bersama-sama. Ada troli barang yang sementara dikerja. Teman-teman bisa lihat sangat-sangat profesional, luar biasa, patut dicontoh oleh kaum muda.